Tak perlu nak kendo. Jam 13.45 waktu Indonesia Tengah, berdasarkan informasi yang diperoleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 15.45 WITA, melalui proses kontrol dari feri, diketahui adanya pengiriman barang yang diduga narkotika melalui salah satu titipan kilat atau titipan barang yang dialamatkan di Jalan Patimura, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Koyakambak, Kabupaten Sumba Barat. Barang tersebut yang diduga berisi narkoba diamankan dari tangan tersangka atas nama Tri Sutrisno Pua alias Tito, yang saat itu bersama-sama dengan tersangka Muzakir alias Zakir. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa tersangka membeli narkotika jenis ganja ini dari saudara Germanto Tarigan yang diketahui melalui Instagram atas nama Organic Green. Dan selanjutnya tersangka Tito mentransfer uang pembelian ke rekening Hermanto Tarigan sebesar Rp800.000. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik dari tangan tersangka Tri Sutrisno Pua alias Tito dan Muzakir alias Zakir adalah satu bungkus paket sigaret merek Mas Brand, ya. Sigaret paper merek Mas Brand daripada ganja tersebut. Kemudian dua paket narkotika jenis ganja dengan berat total 56,9 gram dan satu buah HP merek Realme sebagai sarana untuk bertransaksi. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyidikan terhadap kedua tersangka tersebut, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan pengembangan ke wilayah hukum Kota Medan. Di wilayah Kota Medan adalah satu paket yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 9,70 gram.
Kemudian 1-2 kartu ATM BRI sebagai sarana untuk mentransfer uang pembelian. Dan kemudian 1 unit handphone merek Samsung sebagai alat komunikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tersangka Rumanto Tarigan ini, barang tersebut diperoleh dari saudara Bang Bunga yang diperoleh dari transaksi di pinggir jalan. Nah, sementara masih dalam proses penyelidikan. Sampai saat ini untuk ketiga tersangka sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda NTT dan dalam proses penyidikan. Sedangkan pasal yang disangkakan adalah pasal 114 ayat 1 dan atau 111 ayat 1 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Apaan di wilayah Kota Medan adalah satu paket yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 9,70 gram. Kemudian 1-2 kartu ATM BRI sebagai sarana untuk mentransfer uang pembelian. Dan kemudian 1 unit handphone merek Samsung sebagai alat komunikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tersangka Rumanto Tarigan ini, barang tersebut diperoleh dari saudara Bang Bunga yang diperoleh dari transaksi di pinggir jalan. Nah, sementara masih dalam proses penyelidikan. Sampai saat ini untuk ketiga tersangka sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda NTT dan dalam proses penyidikan. Sedangkan pasal yang disangkakan adalah pasal 114 ayat 1 dan atau 111 ayat 1 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Ternyata peredaran narkotika itu juga sudah masuk di wilayah NTT dan menggunakan sarana sosial media. Nah, ini perlu kerjasama dari seluruh masyarakat juga untuk melakukan pencegahan dan mengingatkan kepada keluarganya, anak-anaknya dan menggunakan media sosial ini agar dapat lebih berhati-hati. Selesai, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Melalui sarana media sosial. Jadi ini yang baru sampai kita pastikan ini berawal dari kasus Sumba Barat. Tapi sebelumnya juga sudah ada pada bulan November, menekankan sudah banyak tahun juga, dan kita ada melakukan pengungkapan 1 kg ganja di wilayah Labuan Bajo, Sumba Barat. Dan itu juga menggunakan akun Instagram. Jadi dari kedua kasus ini, saya melihat ada pengiriman yang sama. Cuman yang sudah pasti baru yang dari Sumba Barat. Nanti kita akan lebih dalami lagi. Karena tersangka juga baru kemarin di bawah kemari. Nanti perkembangannya akan kita laporkan semuanya. Kalau kira-kira berkaitan juga. Dan mungkin juga ada yang lain lagi. Sekarang kita masih belum mendalam karena tersangka merupakan. Berkaitan di laporan yang disampaikan oleh ini wajar karena sedikit. Kalau untuk kasus narkoba ini bagian dari ini ya, tidak ada ampun, ya. Tidak bisa, artinya
karena ini kejahatan luar biasa. Ya. Dan sampai saat ini tidak ada yang pernah menghubungi saya. Ya. Masalah pengedaran narkoba lewat jalur media sosial, sebenarnya ini modus-modus yang sudah lama, yang saya ketahui sudah lama. Namun kalau untuk di NTT mungkin ini kali yang pertama. Ya. Sehingga hal ini yang menarik saya untuk berupaya membongkar kasus ini. Dan kalau mengenai media sosial ini, saya dengar sudah marah. Ya, tadi sudah disampaikan, mereka punya hasil pendalaman sementara dari si tersangka yang kita tangkap di Sumatera Barat. Dari mana dia bisa mengetahui terhadap si akunnya si Sarah? Rupanya dia dapat dari teman ke teman. Jadi kalau pengguna jalur Instagram ini mungkin membernya juga tidak terlalu banyak. Jadi yang betul-betul mereka bisa percaya. Coba. Sudah, sudah. Sudah, sudah.